Duh. Dan yang ditandai dengan pertandingan selanjutnya di jadwal kelima luar biasa untuk pertandingan malam hari ini, di mana kali ini masih ada jadwal kejadian luar biasa di malam hari stadion Universitas Maros Surakarta. Ya, kali ini nanti tangannya berbentuk komputeran di sebelah kiri dan lompat ke depan paling dari sebelah sana. Mana ada persisnya berada sebelah kanan dan melaporkan. Dari karena ada football club tadi masih mencari tempat di sana, akan kembali ke belakang, masih mencari status dua serangan. Bukan pendek yang berusaha manis, kali ini kita membagi bola dari sebelah kiri. Siapa yang tujuh, umpan rebosan maksudnya, masih berputar di sana kali ini, status dua timing, belakang umpan ke depan, sebuah tekanan yang lagi-lagi terus dilakukan kepada pemain di sana kali ini yang kaki kanan jauh tidak melambat, tapi satu intercept lagi-lagi masih bisa diselamatkan. Satu sebuah tendangan yang paling masih diselamatkan di mana luar biasa, satu sebuah mati kita dilakukan di sana luar biasa, akan dilakukan sebuah satu pemainnya, juga belum menciptakan sebuah gol, dan kali ini sebuah umpan
sangat manis mempesona. Kali ini kita nantikan datang pertama saat sebuah cerita dilakukan, saat sebuah perangkat laki-laki datang dari para pemain dari kalangan pula-pula masih mencari teman desa yang patut diperlukan maksudnya. Masih dari antisipasi tapi kali ini satu kamar tek yang begitu luar biasa. Dimana kita nantikan bahwa terbosan berbahaya kali ini kita nantikan tapi keluar bersamanya. Satu sebuah umat jauh melambung masih bisa diselamatkan. Kali ini kita nantikan berputar-putar di sana kali ini sebuah kamar teknya kali ini masih apa pemain dari kalian tubuh-tubuh yang terus menekan angkat juga umat terbosan maksudnya kembali bersama. Kali ini kita nantikan di sebelah kanan satu brand yang dilakukan berbahaya sedang maju lagi satu pendapat robotik yang masih merasa punya jahat masih merupakan sebuah serangan dari kalau terus berpengaruh ini tapi kali ini kita nantikan sebuah counter attack yang dilakukan masih berputar kesan kali ini siapa yang tuju dengan kali ini terus melakukan sebuah manuver umpan terbosan rupanya tidak dicoba wajah berbagai dari terapinya apa dia dapat panjang sebuah peluang emas lepaskan pintu dan pintu dan pintu untuk berkelapan baru saja satu tekanan luar biasa pokoknya persaingan itu yang tidak memberikan tekanan tapi kali ini terhadapnya masih menjadi antisipasi luar biasa ini perbandingan yang sangat menarik di malam hari ini. Kita nantikan bersama-sama satu sebuah serangan yang terus dilakukan. Dimana siapa tujuh satu umpan manis tapi masih tidak diselamatkan. Di sana kali ini sebuah counter attack dengan skor pun masih 2-0. 1-0 kita akan berubah. Kita nantikan satu umpan terobosan dilakukan. Ya ampun. Rupanya sudah terjebak dalam posisi observer. Kita satu pemain yang kali ini sudah terjebak posisi dan sebaliknya pertandingan pun begitu menarik dan kali ini di mana skor masih 0-2. Nah, masih ada pertandingan yang terakhir menentukan yang akan berjumpa dengan Persija. Dengan kali ini makin sama-sama luar biasa dengan tendangan kaki kanan jauh sudah melambung. Tapi kali ini kita nantikan sebuah marking yang dilakukan terus menerus. Tapi kali ini kita nantikan sama-sama. Apakah dimana satu sebuah serangan bertubi-tubi yang kali ini masih belum mampu dimaksimalkan dan kali ini skor pun masih 0-0. Yeah!
Satu dua serangan pun dari berjaga
dari tenaga dua kita pemain. Well, baru saja ini satu sebuah umpan rebutan yang masih kurang belum sempurna. Sekarang pun akhirnya 2-2 sebenarnya sangat ketat dan sangat luar biasa.
kebiasaan itu raya. Kita lagi bersama-sama. Kandalmu. Daging uyah.